200 paket baju lebaran, alhamdulillah, telah berhasil dikirimkan untuk anak-anak yatim di Gaza, Palestina. Penyaluran ini dimulai dengan pembagian kupon baju lebaran di Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza. Setelah kupon dibagikan, anak-anak diantar agar bisa memilih pakaian serta sepatu yang mereka suka untuk bisa dipakai di hari raya. Alhamdulillah, seperti umumnya anak-anak di Indonesia, anak-anak Palestina bahagia sekali bisa punya baju baru untuk hari raya. Terima kasih sahabat kasih Palestina. Semoga baju lebaran yang dibagikan jadi salah satu ikhtiar kita berbagi kebahagiaan.